Awi, seorang warga Umbulharjo Kota Yogyakarta, terpaksa diringkus aparat Satreskrim Polresta Yogyakarta usai dilaporkan atas dugaan tindak pidana asusila terhadap putri tirinya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka, aksi bejat tersebut diakui sudah dilakukan sebanyak 4 kali saat ibu korban pergi bekerja dan korban berada di rumah sendirian. Tindakan bejat ayah tiri ini membuat korban mengalami trauma. Selama mendapat tindakan asusila tersebut, korban selalu diancam dan dipaksa agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Karena kejadian tersebut, korban merasa trauma dan takut sehingga melaporkan kepada orang tuanya yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke SPKT Polresta Yogyakarta. Dari pengakuannya, tersangka berdalih tindakan asusila kepada putri tirinya tersebut dilakukan karena suka dengan putri tirinya sendiri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Vicintia Rina, Jogja TV.